Okay, thank you everyone untuk update-nya. See you. Bye. Gila, project gak kelar-kelar. Pemirsa, pemerintah melarang kegiatan mudik lebaran 2021 yang mulai berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021. Arahan ini diberikan untuk seluruh masyarakat, termasuk ASN, TNI Polri, karyawan BUMN, karyawan swasta, dan pekerja mandiri. Wah, lagi sini. Halo? Halo, Assalamualaikum, Fit. Eh, Ma, Waalaikumsalam. Sorry, Ma, aku kira tadi orang kantor nelfon. Kamu masih kerja ya? Gimana puasa kamu hari ini? Lancar kan? Lancar, Ma. Alhamdulillah, iya nih aku, tapi masih kerja sih. Alhamdulillah. Jangan lupa sholatnya ya, Fir. Iya. Eh, Ma, masak apa nih buat buka puasa hari ini? Ini, adik kamu minta ayam ungkep sama sambal terasi. Ih, mau banget. Kangen banget ayam ungkep mama. Udah lama gak makan. Pulang dong, makannya. Oh iya, Fir. Gimana tahun ini? Kamu jadi pulang gak? Belum tahu nih, Ma. Bisa pulang atau enggak. Ya udah, nanti kabarin ya. Nanti mama masakin masakan kesukaan kamu. Sehat-sehat di sana ya, Fir. Iya, Ma. Mama juga jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum vitamin. Kasih tahu Mira juga. Eh, Ma, Ma, Ma. Ayamnya gosong nih. Ya ampun, kamu gimana sih? Nggak dibalik ya? Iya, lupa aku. Ya udah, Fir. Nanti mama telepon lagi ya. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam, Ma. Selamat sore, Kak. Sore. Ya, kami dari Sairbook ya. Mengantarkan atas nama Ibu Safira. Betul. Ya. Kita cek dulu ya, Pak ya. Iya, Nak. Ini sebentar lagi Ayah pulang. Ini sudah mau selesai, kau. Tunggu ya. Nanti kita buka bareng di rumah. Ayah kerja dulu ya. Dadah. Maaf, Kak. Ya. Ini pembayarannya, sama ini ada kelebihan untuk puasa Bapak sama keluarga. Wah, terima kasih ya. Kak Safira. Sama-sama, terima kasih. Terkadang kita baru akan menyadari betapa berarti dan berharganya kehadiran seseorang itu saat kita terpisah jauh. Tapi hal itu membuat kita bisa lebih menghargai setiap hal yang ada di sekeliling kita.